Ya, ini adalah upgrade HR-V pakai lampu HR-V yang prestis ya, dari tipe rendahnya. Dan pemiliknya adalah ini. Lampu standarnya ada di belakang ya, udah disimpan. Saya telat untuk mendokumentasikannya, saya telat, baru ingat sekarang. Ini lampu. Nah, ini lampu standarnya, belum ada LED, masih polos banget. Oke, inilah hasil akhir dari upgrade HR-V. Yang kita ganti adalah headlampnya saja. Untuk kali ini hanya headlamp. Sebenarnya masih banyak part-partnya seperti muffler belakang dan lain-lain. Cuma ini udah menandakan bahwa ini mobil, kalau sekali lihat, hanya sekali lihat itu sudah seperti tipe Prestige ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Wassalam. Ya, jadi om.